Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arman Ilyas Saribula, kembali menjumpai Anda di TV Online Informasi Tanpa Batas, Inulah Lintas Daerah. Pemirsa, Festival Legu Gam 2017 resmi dibuka, ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Sultan Ternate, Sultan Tidore, Gubernur Maluku Utara, dan Wali Kota Ternate di lapangan Ngara Lamo, Kota Ternate, Sabtu 1 April. Legu Gam adalah festival rutin dirayakan masyarakat kota kaki Gunung Gamalama untuk merayakan ulang tahun Sultan Ternate. Pada 2017, Pesta Rakyat Legu Gam mengusung tema ekspedisi jalur rempah di negeri para raja. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Festival Legu Gam sebagai salah satu Pesta Rakyat Maluku Utara dibuka secara bersama oleh Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, dan Sultan Tidore di lapangan Ngara Lamo, Salero, Kota Ternate, Sabtu 1 April dengan memukul Tifa. Legu Gam adalah festival rutin dirayakan masyarakat Ternate untuk merayakan ulang tahun Sultan Ternate. Ketua Panitia Legu Gam 2017, Abdullah Tahir dalam sambutannya mengatakan, seremonial acara pembukaan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kali ini ada penampilan tarian kolosal dan teatrikal untuk mengenang Sultan Ternate. Wakil Wali Kota Ternate ini mengatakan, tema sentral yang diusung dalam Legu Gam 2017 adalah ekspedisi jalur rempah di negeri para raja. Acara pembukaan Legu Gam 2017 diselingi dengan tarian tradisional Maluku Utara dan penampilan tarian dari polisi cilik. Sebelum dibuka secara resmi, terlebih dahulu dilakukan pawai obor keliling kota yang dilepas langsung Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman. Ada banyak acara dalam festival ini, seperti pawai obor, gamma cahaya, kirab budaya pelangi kiaraha yang merupakan penampilan ragam budaya dan adat Ternate. Bahkan salah satu acara andalan Legu Gam adalah menari bawah laut dan tari soya-soya. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Samwan Sapsuha, TVO, melaporkan.